Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Dalam program Today's Breakthrough, senang kita berjumpa kembali. Saya mau lanjutkan apa yang Yesus khotbahkan untuk persiapan gereja Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan dia kedua kali. Bukankah Tuhan baik? Karena dia kasih tahu sama kita untuk persiapan-persiapannya ini yang kau perhatikan. Bukankah luar biasa Allah kita? Sayang sama kita. udah dibayar kita pakai darahnya, masa kalau kita salah tersandung-sandung kita dibiarin gak mau dong dia mau kita semua bertumbuh berubah menjadi serupa gambar rupa Kristus betul nah untuk mengalah untuk mencapai wujud kembali manusia roh kita dewasa serupa gambar rupa Kristus kembali kita kita melalui proses semua saudara-saudara anda tahu kan uh, anda pernah baca Ayub bukankah Ayub dikatakan orang yang paling saleh kata Tuhan yang Tuhan ngomong sama iblis. Terus si iblis ngomong, ah selama Tuhan jaga semua kepunyaannya. Saya mau tekankan ini, kepunyaannya. Saya, Anda baca aja ayatnya ya. Kepunyaannya, pasti dia ya sanjung-sanjung Tuhan. Coba Tuhan, ancurin semua, abisin tuh kepunyaannya. Pasti aib kutuki kau. Allah terima challenge itu. Allah menerima tantangan dari usia iblis. Oke, okay. kau boleh pegang kepunyaannya, tapi nyawanya kau gak bisa pegang karena itu nyawaku di dalamnya. So, datanglah iblis kepada Ayub. kena apa e, malah petaka dari alamiah gempa bumi api guntur. Ke gunung matos, kebakaran national apa natural catastrophe bencana alam nah abis itu kena borok badannya sampai gatal kerokannya pakai beling loh kan anda bisa tahu sakitnya kayak apa itu bukan chicken pox loh itu ya? terus anaknya yang tiap hari biasanya dia ayub doain tuh pakai persembahan darah takut-takut dia pakai berdosa tuh salah ngomong sama Tuhan salah perbuatan ditebus sama korban itu tiap hari dia nggak pernah gagal. Ayub salah karena dia pegang hukumnya Tuhan, makanya nggak ada batu, batu sandungan dalam hidupnya dia. Nah, anaknya mati kecuali istri yang ngutukin Ayub masih mau loh menyembah Tuhan yang kayak gini masih mau disuruh murtad. Ayub nggak mau murtad, bukankah salah? Tapi di ayat tiga, ayub berkata, aduh dalam kesakitan, gatel, perih, hancur, hilang semua harta kekayaan dia. Dia ngutukin hari kelahiran dia. Dan dia yang minta di ayat delapan, ya ayub tiga. Pada pemantra-pemantra, panggil keluar tuh lewetan. Dia keluarin marah murkanya, karena lewetan tuh kayak buaya, kayak naga. Yang banyak kepalanya. Dan sekali kalau ngomong, Hah apinya keluar gitu loh. Nah, Ayub bilang, biar lah, biar gue kebakar habis lah, daripada aku kesakitan kali. Nah, semenjak itu datang teman-temannya yang gak, mentolo, gak tega, lo lihat kondisi dia kayak begitu gak tega. Mereka diem, nangis-nangis, ngeliat teman baiknya sampai kayak begitu. Eh, tapi kita tahu kan, mereka teman baik apa bukan, kita tahu di Ayub pas 42 kita tahu kan. Enggak, bukan teman baik. Teman menghakimi kritik farisi, legalistik, kuliahin. Kamu begini sih Ayub, lu begini, makanya lu hidupnya begini. Udah hilang, udah sakit, bukan dibantu, ditolong. Bukan dibawa kembali ke Tuhan, bertobat, oh malah berdebat. Ayub lagi naik egonya. Dia bela diri. Akan ada penebus bagi gue. gua gak salah kok. <gulia> dia bela diri terus. Dari mana saya tahu? Dari Ayub 38 tuh. Tuhan kirim seorang penginjil muda namanya Elihu. Ditegur. Kemudian Tuhan ngomong ke Ayub. Di mana sih kamu? Di 38 juga kalau nggak salah. Pada waktu aku bikin fondasi dasar bumi lu di mana? Ngomong apa sih Ayub? Ngomong. Nggak gambarin aku juga salah. Kamu seperti teman-teman itu tuh. Salah ngomong. Aduh, saya dengerin, saya baca itu ngeri loh, saudara-saudara. Kenapa? Ternyata pengkhotbah lima itu ber berkata khotbah itu kan si Raja Salomo ya, raja yang paling bijak tuh yang paling takut. Bijak kan artinya takut sama Tuhan. Orang takut akan Tuhan kan orang berhikmat. Orang berhikmat ngomong loh. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Hi, dari dari ayub tiga kali itu sampai ayub tiga puluh delapan, ayub nggak berhenti ngomong, temennya nggak berhenti ngomong di tengah-tengah borok, di tengah-tengah uang habis, ternak habis, rumput habis, gandum habis, nggak tahu makan apa itu orang, berdua istrinya kecuali makan hati dari kata-kata istrinya, dan Tuhan berkata, jangan terburu-buru loh dengan mulutmu, Makanya waktu Allah ketemu dia, kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Ayo 42, ayo bertobat. Aduh, aku salah ngomong selama ini. Aku selama ini hanya ngomong apa kata orang mengenai Tuhan. Tapi hari ini mataku melihat Raja. Aku cabut kata-kata aku. Aku delete, aku cabut revoke. Saya langsung waktu kemarin merenungkan ini. Diingatkan kata-kata Yesaya. Waktu Tuhan kirim serafim kasih bara menyala ke mulutnya ke bibir dia. Langsung Yesaya berkata, Au, aku orang berbibir najis, tinggal di antara bangsa najis. Tapi mataku melihat raja. Au. Kita semua masing-masing kalau mau hilang kesombongan, sombong rohani. Udah susah, bukannya rendah hati, remuk, insaf bertobat, cari wajah Tuhan, malah teori, malah berdialog. Hati-hati sama roh agamawi loh. Ya, banyak orang yang nggak punya ekonomi buruk. Keluarga tidak bahagia. Minus hidupnya. Menutupi kekurangannya pakai agama. Hati-hati. Itu adalah ulah tipu dayat kelicikan iblis memberdaya anak-anak Tuhan. Ciptaan Allah. Selalu. Segala macam agama. Agama adalah buatan manusia, saudara-saudara. Yesus nggak punya agama Kristen. Yesus nggak pernah ngomong Kristen. Yang ngomong Kristen kan orang lain. Orang-orang yang tidak mengikut Yesus. Pertama kali sebut orang-orang pengikut Yesus Kristen di Antioquia. Di kisah para rasul 11. Enggak, Yesus nggak pernah pakai kata Kristen. Yesus berkata. Bahkan ke Pontius -Pot Pilatus saya Yesus ngomong. Pontius Pilatus berkata, kamu raja kan? Raja orang Yahudi kamu yang ngomong. Khotbah pertama dia ngomong apa? Bertobatlah. Metanoia, berubah pikiran deh. Dari pikiran standar kerajaan kekaisaran Romawi, tipenya orang Romawi, cara mikir orang Yahudi, pakai deh pikiran kerajaan sorga. Makanya dia bilang Matius 5, Matius 4, ayat eh, 17. Lukas 4, 43 bertobatlah. Dan Yesus mulai memberitakan. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah datang. Yang dibawa negeri, negara, pemerintah, sistem pemerintah. Ada kerajaan, ada republik, demokrasi, sosialis, komunis. Kan itu sistem pemerintahan yang dibawa sistem. Barang siapa percaya nggak tersandung, akan selamat. Akan memiliki kerajaan surga. Dan diajarin loh kerja, bagaimana jadi warga negara kerajaan surga syaratnya. Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12. Berbahagialah orang yang miskin, engkau empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka karena miskin. Nah jadi orang-orang stres berduka itu karena miskin. Justru Yesus datang buat Anda. Orang yang kaya-kaya dia gak datang, orang yang miskin. Tahu. Gak ada apa-apanya dia. Ayub tuh ke Tuhan tuh ke level itu sebetulnya supaya Tuhan mau kasih kerajaan surga. So, dia nanti nangis-nangis nangis Dia bilang, "Aduh, iya saya aja. Berkat aduh, selama ini aku sombong banget, ngomong ngomong ngawur. Aku selama ini memandang Raja Uziah yang mesti mati dulu karena apa? Uziah mati karena apa? Dua tawari. Sombong. Selama Uziah mencari Tuhan, Tuhan bikin apa yang dia pegang berhasil. Suatu hari dia melakukan pekerjaan imam dia masuk ke bait Allah. Dia kasih persembahan darah. Kasih kemenyan. Itu kan kerjaan imam besar. Bukan kerjaan raja. Raja nggak diurapi buat itu. Dia tegur sama imam Sakaria. Muarah. Langsung kusta. Dan tidak pernah sembuh sampai mati. Itu yang mematikan dia. Saya tadi pagi sharing firman kepada jemaat. Yang perlu tahu bahwa iblis itu kalau kerja cuma satu ya dan itu berhasil di kejadian pasal 3. Melalui ular yang cerdik, yang pakai badan ular sih. Roh jahat kan cuma roh ngambang. Nggak punya badan. Kalau mau, mau tinggal di bumi, mesti pakai badan dari tanah. Dan iblis cuma dengan kelicikannya kasih pertanyaan. Supaya manusia mempertanyakan karakter dan otoritas Tuhan. Lihat ya. Cuma pakai kata-kata. Makanya selalu mau bilang, jangan banyak kata-kata. Nanti di hadapan Allah salah ngomong lo nanti loh kayak Ayub lo Ayub bertobat, cabut kata-kata ini dan Allah terima. Si Hawa pakai apa? Membuat ngajak suaminya berdosa. Kata, kata makan. Satu loh, mending satu kalimat, satu kata. Iblis berkata, bukankah Allah berkata nggak boleh semua tanaman di kebun ini dimakan kan buahnya? Boleh kok kata Hawa. Saya panggilnya si Wawa. Boleh kok. Jangan yang, yang di pohon di tengah, jangan diraba, jangan dimakan buahnya nanti mati. Ditangkis loh, disanggah loh sama si iblis. Enggak, kamu nggak mati. Pada hari kamu makan, kamu akan serupa tuh Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Terus, saudara, Allah nggak tahu yang jahat. Karena segala pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari Bapak segala terang. Dia bisa kasih yang jahat kalau dia dalamnya ada jahat. Dia kan yang jahat. Allah gak seperti itu. Jadi image, karakter kepribadian personal di Allah, ditwist loh, diputar loh. Cuma pakai kata-kata. Gak digorok lehernya si Hawa, kayak Isis, enggak. Kata-kata. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kepada tua-tua, bukan kepada jemaat ya, itu urusannya tua-tua tuh untuk nyampaikan ke jemaat. 2 Korintus 11 ayat 3, aku takut loh kalau kalau pikiran kamu diperdaya iblis dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus. Karena kelicikan iblis, pikiranmu diperdaya. Jadi yang terjadi di kejadian 3 ayat 1 2 3. Si Hawa cuma diperdaya di pikiran, bukan di dompet, bukan di credit card. Terjadi sama Hawa. Kita kan keturunannya Hawa, dia kan ibu segala Uh, kehidupan. <laughs> apa kita nggak punya DNA yang sama? Kan waktu Anda terima Yesus lahir baru, yang terima, yang, yang baru kan cuma hatinya dan rohnya. Manusia roh kita yang baru. Tapi kita di Roma 12 ayat eh, 2 kan diperintahkan nama roh kudus melalui Paulus. Pembaharui pikiranmu loh, jangan serupa dunia ini. Tapi berubahlah dengan memperbaharui budimu supaya kamu tahu apa yang kadang kalian baik, berkenan dan sempurna. Itu tugas kita, nggak ada hubungan sama roh kudus. Tapi roh kudus bantu. Paulus juga ngomong 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mbak senjata peperangan kita, bukan senjata duniawi, tapi perkasa oleh kuasa Allah. Yang mampu meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu. Benteng itu apa sih? Siasat manusia yang menyokong dengan keangkuhannya, mengangkat dirinya lebih hebat dari pengetahuan Tuhan. Melawan firman. Saya ditantang terus nih, Masa siapa bilang orang orang kalau keluar dari gereja itu murtad? Itu nggak pegang komitmen. Ada di Firman. e uh, A.W. Tozer ada ada dari Battle Church Bill Johnson tulis kutipan kata-kata A.W. Tozer. Anda kalau buka Alkitab Terus pakai bolpen, pakai kertas. Anda pasti ketemplak sampai sakit deh. Karena udah pasti kita belum selaras total. Pasti banyak salah. Termasuk yang khutbah-khutbah loh. Kita belum sempurna. Kalau Anda cari orang sempurna jadi pengkhotbah, Anda mendingan mati aja langsung ketemu firman yang yang sempurna namanya Yesus. Tapi kalau mau ketemu hamba Tuhan yang mau bertumbuh dalam ketidaksempurnaan menjadi kesempurnaan bersama-sama, yuk kita jabatan tangan. Kita jadi covenant. Untuk sama-sama diubah dengan kelas pencobaan masing-masing. Supaya iman kita terbukti murni. So, Ayub diperdaya pakai kata-kata. Yesaya pakai kata-kata. Ya -kata. habis nenek moyang pakai kata-kata jatuhnya oleh si iblis. Akibatnya apa? Si iblis memperdaya si, si Hawa. Putus hubungan sama Tuhan. Kemudian diputusin juga suaminya hubungan sama Tuhan. Sejak itu mereka berdua bagaimana hubungannya? Ya lihat aja keturunannya. Keturunan yang pertama kembar namanya Kain dan Habel. Wih, bunuh-bunuhan. Itu kasihnya melimpah, kasih agape ya. Apa hilang tuh? Blas hilang. Jebol, bocor. Yang ada hanya iblis. Karena dia adalah pencuri, pembunuh, peminasa. Yang tadi saya katakan, Tadi pagi saya kasih sharing sama jemaat. <laughs> ini jemaat bawah benar-benar yang bisa bukan tugas saya nih. Tapi karena dikerja sama saya ya, saya sebagai atasan saya boleh ngomong langsung lah. Saya bilang hebatnya setan ya. Yang dibikin oknum melakukan dosa kita loh. Padahal juru masaknya master chef dosanya tuh dia loh. Tapi yang dibikin pelakunya tuh kita loh. Makanya Amsa berkata terkutuk loh orang yang melakukan accomplice uh, apa uh, rencana kepembunuhan dia nggak pegang orangnya tapi bikin orang lakukan Kom komplotan hebat ya ada Belajar taktiknya setan. Makanya Paulus bilang di Efesus 6 ayat 10, 12, 13. Kena akhirnya saudara-saudara, kenakanlah senjata peperangan kita. Kenapa? Karena musuh kita bukan darah dan daging. Berarti roh dong. Pemerintahan, penguasa, penghulu di dunia, roro jahat di udara, di atmosfer kita ini. Anda nonton satunya rame itu di pikiran Anda. Dia di atas kita. Makanya Paulus berkata kalau kembali ke 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Oke. Okay? Jangan kau bangun kubu-kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh apa? Siasat manusia. Keangkuhan melawan pengenalan Allah. Terus ini ngomong apa? Tawan pikiran itu. Lu yang ditawan pikiran, bukan Di copot kepalanya. Tawan pikiran itu tunduk kepada Kristus, maka kita berhentikan kedurhakaan dalam hidup kita. Dan setan di kita. Jadi medan peperangan kita di mana saudara? Sampai kita benci-bencian, gak suka nih mani pendeta nih, gue sebel sama gembala gue tuh, aku gak suka sama mertua gue. Itu dari mana? Sini mainnya medannya. Tempat imajinasi, tempat iman bertumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harap. Harapkan kelihatan future picture, gambar depan itu. Di sini imajinasinya. Kalau udah baca firmannya, keluar gambaran. Kan Allah kalau ngomong kan picturesque. Gambaran modelnya. Di sini kan dinyataknya kan. Dari sini ngelihat hati meledak dong. Kan dalam firman ada kuasa kita nggak usah jempol kita malam setan ngomong aja firman karena karena dalam firman ada bomnya kan firman roh dan hidup kita ngomong ayat kayak begini langsung saya tanya kau asa ah, pikiran kita bersih sejalan sama pikiran Tuhan kalau ini pikirannya negatif kok sebelum atau orang kita menghakimi kita keji yang diingat di memori kita brengseknya tuh orang tuh anda tersandung udah tersinggung kepahitan kalau nggak diladenin terus kalau udah tersandung, tersinggung, Anda menjauh. Kenapa? nggak mau disinggung dua kali. nggak mau ditipu. nggak mau tersandung karena sikapnya dia, perbuatan dia. Saking isolasi diri, dengan bikin tembok. Nah, Amsal 18:19 berkata apa tembok itu? Saudara yang disakiti, dikhianati, lebih sulit didekati, dihampiri daripada kota berbenteng. Nah, di perjanjian lama zamannya Salomo, cara kota itu melindungi dari orang-orang yang jahat yang nyakitin itu pakai tembok ada atasnya bisa jalan-jalan supaya ada pengintai kasih apa-apa boleh buka nggak palang gapuranya perjanjian baru dua kurtus ayat tiga sampai lima bentengnya apa pikiran jadi orang kita ke Matius 24 ya karena ini khotbah Yesus di akhir zaman di Matius 24 ayat 10 dan banyak orang. Anda lingkari kata banyak, berarti mayoritas tuh bahasa Yunani-nya tuh mayoritas. Akan murtad. Nah, kalau Anda mau mau dilayani pakai bahasa kita bahasa Indonesia ya langsung ketembak murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Jadi kita kalau nyerahin orang ke tangan musuh dong. Lihat ya, toh? Ini kan mengkhianati namanya. Mengorbanin hubungan, baik untuk nyelamatin diri Anda korbanin orang. Korbanin hubungan dan banyak orang ayat 10 halo dan saling membenci saling kan manusia ke manusia komunitasnya saling membenci 11 akibatnya si orang-orang yang murtad dan saling menyerahkan dan saling membenci wow makanan empuk nabi palsu banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang saudara ini ngomong mengenai siapa sih? Eh kita loncat ayat 12 deh. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, artinya lawlessness, tidak peduli hukum, ya nggak peduli hukum, nggak peduli Tuhan. Nggak ada Tuhan ya nggak ada kasih dong. Maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kita mau tahu ya, ini kata kasih ini agape. Nggak ada dong di agama lain. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan apa saudara? Bertahan kasihnya nggak jadi dingin dong. Bertahan nggak jadi murtad dong. Nggak, nggak ada, nggak ada kebencian dong. Nggak mengkhianat dong. Dan kata bertahan berarti dia lagi berupaya, lagi jalan, lagi lari. Kayak orang maraton tuh. 42.195 katanya. Saya dikasih tahu. Itu kan larinya bukan lari cepet tuh. Itu lari daya tahan tuh. Lari bertahan tuh. Jadi ini orang Kristen ini lagi, ber, lagi lagi maju terus menuju garis air pertandingan iman yang kayak si Paulus lakukan di 2 Timotius 4 tuh, ayat 6 dan 7. Uh, terus dilempar fitnah, dilempar kotoran, dilempar tuduhan. Godaan datang kayak kayak Yusuf tuh, digoda sama istri Potifar. Dituduh dikhianati kakak-kakaknya. Wah, uh, dia, dia, dia Dia terus bertahan melihat kehendak Allah. Dia terus melihat visinya Dia akan menjadi Firaun di Mesir Nyelamatin bangsa-bangsa Seluruh bangsa akan tunduk pada dia 12 suku Israel tunduk pada dia <laughs> Dia jalan terus Akan selamat Yang ngerti kata selamat siapa? Kan cuma orang Kristen Hanya orang di kerajaan surga Di luar itu gak ngerti Ingat ya, Yesus gak bawa agama Kristen Yesus bawa kerajaan surga Makanya Anda kan ngafalin doa Bapak kami Katanya Datanglah kerajaanmu, Bapa kami di surga dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang disuruh datang apa? Mercy? Uang? Untuk nutup utang kita? Apa? Cash? Sembuh dari kanker? Sistem pemerintahan. SOP, suatu pemerintahan. Di mana nggak ada yang miskin, nggak ada yang stres, nggak ada yang sakit gila, nggak ada yang AIDS, nggak ada yang kanker. Penyakit nggak bisa di situ. Sistemnya beda, karena rajanya berkuasa langsung, hands-on, kepada rakyatnya. Kemudian rakyatnya yang udah mengalami rajanya dikirim ke bumi, suruh tinggal di situ. Untuk ngapain? Bikin bumi kayak surga. Jadi Anda nggak bener kalau mau mati, tujuan terima Yesus untuk mati. Salah Allah, salah kaprah, untuk menguas mengusahakan dan memelihara bumi, seperti kejadian 2, R15. Balik lagi ke situ, tujuannya Yesus datang kehidupan Anda. Nah, banyak orang akan murtad. Kalau kita pakai bahasa Inggrisnya, Anda lihat ya, di, di layarnya, Many shall be offended, saya suka amplified Bible. Many shall be offended. Eh? Kemudian betray one another. Mengkhianati. Karena saudara yang disakiti tersandung, lihat pemimpinnya makin-makin, pakai sekumpah serapah, lihat pemimpinnya ngambil uang, nipu, lihat pemimpinnya kobahnya nggak cocok sama kehidupannya dipukul fisik aduh itu kelihatan memar tuh bekasnya terbukti Yesusnya berkata kalau kalau saudara kita berdosa berapakah kita mesti ampuni 70 kali kali per 90 kali per hari per 90 kali per 24 jam per 90 kali kali 24 jam kali 60 menit kalau dihitung kembali itu 3 menit per 3 menit ampuni artinya tuh orang yang jahatin anda nggak boleh tidur. Karena tiap tiga menit dia akan dosa, dosa, dosa. Terus anda tiap tiga menit juga nggak tidur. Ampuni, ampuni, ampuni. Itu artinya apa sih? Ampunilah. Orang yang nyakitin anda. Seperti Allah mengampuni dosa yang tak dapat kau bayar. Seperti tertera dalam perumpamaan yang dijawab, diterangin, dijelasin Yesus sendiri tanpa diminta keterangan oleh murid-muridnya loh. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Seorang hamba yang utang 10.000 ribu talenta itu talenta berat, loh. Satu talenta itu, saya lihatin ya, perhitungannya ya. Satu talenta itu sama dengan 75 pound, satu pound 16 ounce. Kenapa mesti udah ke ounce karena ounce itu adalah uh, hitungan satuan daripada berat uh, emas, itu pakai ounce, oz. Dan satu ounce itu harganya 375 dolar. Ya, pakai lihat ya harga sekarang, pasaran sekarang berapa? talenta itu bukan rupiah, bukan US dollar, Itu kesatuan bobot berat. 10.000 berat, kita memang paling mahal deh emas. 10.000 talenta emas, sama dengan 10.000 kali 75 pound, kali 16 ounce kali 375 dolar per ounce sama dengan 4,5 miliar dolar. Kira-kira bisa nggak bayar tuh si bujangnya? Nggak bisa, biar istri anak ini jual nggak nggak bisa. Mau lebaran kodok dia sampai habis-habisan tenaganya, bayar. Terus dia merengek-merengek minta belas kasihan. Aduh hati berajanya Iba. Diberi belas kasihan cuma-cuma dihapus total 4,5 miliar US dolar. Suh, aduh dia lega, dia lompat-lompat. Dia kasih tahu keluarganya. Dia pulang, dia keluar dari rumah dari hadapan raja dia keluar. Habis doa dia keluar kita gitu, ngomongnya kasarnya. eh dia ketemu saudara yang utang 100 dinari. Anggaplah satu bulan punya gaji. Atau setahun punya gaji. Besar dong buat orang itu. Tapi apa artinya dibandingin sama 4,5 miliar dolar US? Rupiahin saudara. -saudara. Gak ada apa-apanya kan? Dicekik lu. Bang sekarang! Uh, dimasukin ke penjara teman-teman yang ngeliat dia diampuni dapat belas kasihan cuma-cuma gitu gede lapor ke rajanya kok orang yang diampuni dikasih belas kasihan kayak gitu ya karakternya rajanya panggil marah dia sini kenapa aku kasih kamu belas kasihan untuk utang yang kamu nggak bisa bayar kok belas kasihan kamu terima cuma-cuma kamu nggak mau kasih ke saudaramu hambaku juga sesama Kristen Karena kau tidak ngampuni dia, kau masukin ke penjara. Seperti kau sakiti dia. Sekarang aku panggil. Allah gak usah nyakitin dong. Aku tidak bisa lagi mengampuni kamu. Seperti karena kamu tolak belas kasihanku. Kamu tahan. Kamu gak mengalirkan. al agoja akan datang. Karena perbuatanmu sama dengan iblis. Iblis gak mau ngampuni. Kamu menolak aku. Kamu melanggar peraturanku. Agoja akan datang. Setan akan datang. Setan mendapat akses bebas kalau Anda tidak menghormati hukum firman Allah. Ampunilah musuhmu seperti aku mengampuni kamu, kata Tuhan. Dah, dan kamu tidak akan lepas dari agung itu sampai kau lunasi utangmu semuanya. yang, yang, yang utang semuanya yang pas setengah miliar itu dong, US dollar. Sampai engkau dengan segenap hati mengampuni saudaramu. Seperti Bapa di surga, ampuni kamu dengan segenap hati. Kalau anda nggak benci kepahitan, kalau anda nggak benci tersandung, kalau anda nggak benci kekecewaan, seperti anda benci pelacuran, benci perjinahan, benci uh, LGBT, benci homoseksual, benci dengan perbuatan homoseksual, benci dengan perbuatan pelacuran, benci dengan perjudian. Kalau anda nggak marah-marah dengan dengan kepahitan, tersinggung seperti anda marah-marah sama perjudian, percabulan, perjinahan. Anda nggak bisa ngampuni. Tuhan mau kita mengampuni orang yang salah sama kita. Dan tiap hari ada yang orang mungkin salah loh. Tak putus-putusnya dengan tak berkesudahan. Karena kalau kita ngampuni orang, Allah Bapak kita juga ampuni kita. Karena untuk ngampuni, kenapa saya bilang kesalahan dosa kita kepada Tuhan tidak bisa kita bayar. Butuh darah Yesus untuk ngampus. Butuh nyawa Allah untuk ngampus. So, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya. Tanda-tanda air zaman adalah kasihmu jadi dingin. Kalau Anda udah dingin, satu gereja separuh kasihnya dingin semua. Keluar, pecah. Udah awal zaman baru. Saya tutup pakai ayat, uh, Matius 24 ayat 8 ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa permulaan penderitaannya? Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dengan teroris di dalam negara kita sendiri. Bukannya itu bangsa rakyat melawan pemerintahan. Bangsa melawan bangsa sendiri. Sendiri loh. Kemah sendiri dibom. Terus Syria perang, Irak, Libya, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia. Kita lagi nonton ya, kalau Yesus berkhotbah kayak begini. Mana itu ya? Tetapi semuanya itu, ini dia ngomong 2000 tahun yang lalu loh nih. Semuanya itu, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semuanya itu, perang-perangan, bangsa-bangsa. Ini sekarang... Anda tahu jam tangannya Tuhan? Anda tahu kalender Tuhan? Sekarang kita lagi generasi yang nonton. Jadi kira-kira tanda air zaman dilihat dari perang itu permulaan daripada zaman baru. Membuat bumi, kelaparan, badai, perang, ISIS. Itu 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 air zaman. No, tandanya air zaman cuma satu. Kasih kebanyakan orang saudara seiman, hamba-hamba Tuhan. Dingin. Saya tuh sampai tulis loh. Gimana ya hidup dengan hati keras, dingin. Orang nggak bisa salah dikit pun, langsung ganyang, langsung dibantai pakai kata-kata tajam loh. Tanpa ada pemberesan perdamaian. Ngeri gak tuh? Terus gereja Tuhan loh itu. Tapi itu adalah khotbah Yesus di akhir zaman. Nah ini dibagikan kepada anda dan saya, supaya kita jaga hati dong. Makanya sekarang ngerti kan 423 Berjaga-jagalah, waspadalah, jaga hatimu dengan segala kesungguhan. Kenapa? Karena dari dalam hatimu memancar kehidupan. Mau mancar kehidupan atau mancar kepahitan. Dan Ibrani 12 ayat 15 berkata apa? Orang yang kepahitan kayak Isau. Mencemarkan banyak orang. Mencemarkan hubungan. Orang dengar kepahitan Anda. Sebagai penutup ya. Saya ngomong kayak gini. Mayoritas. Orang kalau mendengar tersandung. Dia itu ngeluh ngeluhnya bukan sama orang yang nyandung dia. Ngeluhnya orang lain. Jadi orang lain itu bisa tersandung sama Anda. Tanpa Anda kenal itu orang loh. Karena disebari orang lain. Sama yang tersandung. Akibatnya Anda bisa dingin. Gak suka sama itu orang. Begitu, oh dia diundang ini, dia yang khutbah. Ih, godong denger dari sini, ini, ini, begini nih orang. Wah, oh, pada pahit semuanya loh. Bahkan bisa keluar dari ibadah loh. Dan gak mau ke gereja itu lagi selama masih ngundang ibu ini. Terjadi sudah. Bukankah ngeri? Udah di hari zaman kita. Saya berdoa, Anda berjalan sesuai Filipi 1 ayat 9 10. Hendaklah kasih Allah berlimpah-limpah, bertambah-tambah terus dalam engkau. Sampai akhir Tuhan, di harinya Tuhan. di mana Anda diketemukan tak bertunuh, tak bercacat. Tanpa tersandung, tanpa menyandung orang. Anda selamat. Dari Today's Breakthrough, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semua. Dan saya percaya ini nasihat yang paling-paling penuh hikmat yang perlu kita sebagai gereja Tuhan. Para gembala sidang ketua sinode untuk memperingati jemaat Tuhan. Karena ini masa persiapan. Jangan baru ngampuni sebelum napas terakhir. Jangan cari Tuhan setelah kita melarat, kena kanker, domo mati. Selama masih dapat disebut hari ini, jangan keraskan hatimu. Doa saya adalah bagi Anda dan saya, Tuhan, keraskan hatiku bikin dingin terhadap dosa, tapi lembutkan, hancurkan, remukkan hatiku, sensitize hati saya terhadap kehadiranmu. Dari itu, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah di penghujung acara ini, Tuhan, berkati.